Pagi hari, para ilmuwan pergi ke kawasan Laguna Ria de Aveiro di Portugal untuk mengumpulkan sampel. Laguna seluas 75 km persegi memiliki ekosistem kaya tapi ringkih, berupa lahan basah, habitat rumput laut, dan rawa payau. Ini jadi tempat berkembang biak kerang, udang, ikan, dan burung. Kekayaan alam yang seperti kawasan laguna di pantai Eropa lainnya juga menghadapi ancaman. Masalah yang paling sering kami temukan di sini adalah nutrien tertentu yang ada dalam jumlah besar di air dan mendorong tumbuhnya alga. Tumbuhan ini menyedot oksigen dari air, sehingga seluruh ekosistem akuatik memburuk. Dalam beberapa tahun terakhir, kami juga melihat polutan baru, komponen kimia obat-obatan, dan partikel nano tertentu. Itu juga bisa mengancam kualitas lingkungan hidup. Perubahan iklim juga bisa jadi ancaman bahaya. Ini bisa mengubah volume air di laguna, juga suhu dan keasamannya. Ini semua bisa semakin memperlemah ekosistem yang rentan. Peneliti ingin tahu bagaimana spesies tumbuhan dan hewan bereaksi terhadap perubahan ekosistem mereka. Kami bisa memperkirakan perubahan iklim di masa depan dengan beberapa model. Dan kalau kita membandingkan model-model itu dengan riset biologi ini, kami bisa memprediksi bagaimana spesies penting ini bisa berevolusi dalam jangka panjang. Apakah akan bertambah, berkurang, atau lenyap dari ekosistem laguna? Riset ilmiah ini adalah bagian dari proyek penelitian Uni Eropa, termasuk kerja lapangan rinci di 4 kawasan laguna sekitar Eropa. Setiap laguna punya masalah tersendiri, tetapi semua punya satu masalah sama, yaitu perlu dijaga kelestariannya. Untuk melakukannya, data biologis dibandingkan dengan model canggih yang dibuat dengan komputer. Dengan peta interaktif, peneliti berupaya memperkirakan bagaimana perubahan iklim, juga tekanan turisme, industri, dan pertanian berdampak pada kesehatan laguna dan kelestariannya. Banyak ketidakpastian, tapi harus diingat, kami mengumpulkan pengetahuan ilmiah terbaik yang bisa diperoleh lewat model-model ini. Jadi ini bukan fiksi ilmiah. Penelitian juga mengikutsertakan interaksi dengan warga lokal. Para ilmuwan mengorganisir grup-grup yang mencakup pemburu serta nelayan untuk menghasilkan fakta, data, serta informasi tentang potensi sesungguhnya yang dimiliki laguna, ditambah juga dengan informasi di mana letak kerentanannya. Kami memberi mereka peta, dan kami minta warga menggunakan tanda serta warna untuk menunjukkan pada peta kawasan mana di laguna yang berkembang baik dan area mana yang terancam. Jadi, di samping mengumpulkan informasi masalah yang mengancam, kami juga mendapat lokasi geografisnya. Ini proyek riset selama 3 tahun, dan para ilmuwan, pemburu, serta nelayan berharap bisa menjaga kelestarian ekosistem alamiah yang unik ini.